Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini saya akan tunjukkan iPhone Silicon Case yang telah dibeli dari Apple Official Website. Sebelum ini, saya dah tunjukkan iPhone 11 Pro Max saya menggunakan rubber case biasa yang berharga di bawah RM50. Dan kali ini saya ingin membeli Silicon Case yang original dari website Apple. Kalau dilihat di website ini, harga silicone case untuk iPhone 11 Pro Max dan Pro adalah sama, iaitu RM169. Untuk iPhone 11 Pro mempunyai 16 pilihan warna, manakala 11 Pro Max mempunyai 14 pilihan warna. Memandangkan silicone case untuk iPhone 11 Pro tidak lagi dijual di store berhampiran, so saya memilih untuk membeli di Apple website. Okey, untuk proses pembelian di website Apple, anda boleh klik link di atas ini. Sekarang saya tunjukkan silikon case tersebut telah pun sampai ke rumah saya. Untuk pengetahuan anda, pembelian yang dilakukan di website Apple, ia akan dihantar dari Apple Singapura dan sampai ke rumah anda dalam masa beberapa hari. Anggaran masa tak lama dan dari website Apple anda boleh lihat tarikh ia akan sampai ke rumah anda. Okey, inilah dia iPhone 11 Pro Max silikon case yang berwarna putih kebiru-biruan. Atau nama di dalam website adalah C-Form. Bahagian dalam nampak kemas dan material yang digunakan adalah balu di mana ia dapat menghalang dari habuk masuk dan terperangkap di celah-celah antara casing dan iPhone. Manakala material luar pula rasa amat lembut dan memang seronok untuk dipegang. Sekarang saya keluarkan rubber case yang lama dan perlu dibersihkan terlebih dahulu kerana case yang lama telah memerangkap habuk dan kotoran. Ini dapat mengelakkan iPhone ini tercalar dari habuk dan kotoran tersebut. Bagi anda yang menggunakan plastik case, saya nasihatkan rajin-rajinlah buka dan lap kerana habuk atau pasir halus yang telah terperangkap boleh mencalarkan pun anda. Untuk memasukkan phone ke dalam Apple Silicon Case ini, ia amat mudah berbanding rubber case yang telah saya gunakan sebelum ini. Yazzah! Betul-betul kemas pada setiap sudut. Honestly, memang silicon case ini rasa lembut dan memang sedap untuk dipegang. Side button dan volume button pun tiada masalah untuk ditekan. So, dari video ini anda boleh lihat silicon case ini secara detail. Kelebihan silicon case ini, ia mudah dibersihkan sekiranya terkena pada kotoran. Kelemahannya pula sekiranya ia digunakan secara lasak, lapisan luar silicon ini boleh terkoyak dan tertanggal. Sebenarnya, pembelian original Apple silicon case ini adalah bergantung pada anda. Terdapat banyak iPhone case yang lain boleh didapati pada harga lebih murah dan berkualiti. Tapi ia bergantung dengan citarasa, kemampuan dan penggunaan anda. Jadi ini saja perkongsian saya. So, bagi saya sama ada berbaloi atau tidak pembelian Apple Silicon Case ini. Memang cun.